Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Garden Asia. Kali ini saya nak tanam dua pokok memanjat, iaitu akardani di kiri dan juga kanan gerbang ataupun arbor yang baru sampai di taman saya. Jomlah kita tengok. Pokok ni memang cantik, bunganya tumbuh dalam sekelompok-sekelompok macam tu dan bertukar warna setiap masa. Saya pilih di area kanan dan juga kiri untuk dia senang memanjat dan memenuhi ruang tepi dan juga atas. So kalau kita tengok dari jauh tu macam cantik sangat-sangat. Masa tanam yang pertama ni dekat-dekat maghrib. So boleh dengar lah orang mengaji dekat masjid sana. Sebab siang tu panas sangat lah. Dia hujan yang kurang turun menyebabkan sangat bahang. So kita pilih waktu petang lah. Okay, bahagian rumput yang disodok buang tu kami tak buang sebenarnya. Kami akan alihkan ke tempat lain supaya rumput itu boleh tumbuh. Sebelum saya tanam pokok akardani atau Rangoon Creeper ni, saya ada buat sedikit research lah di YouTube dan juga di Google tentang kesesuaian cuaca dan sifat pokok tu sendiri. Dan rasanya memang dah sesuai kerana cuaca kat kita ni kan panas. Jadi pokok ni dia tak manja sangat. So senang hidup dan selalu berbunga. Pokok ni saya beli dekat online je daripada Shopee, RM15 satu pokok, dan saya biarkan dia duduk di luar dulu agak lama supaya akar tu macam matang sebelum saya alihkan ke tanah. Apa yang saya faham, pokok ni dia sesuai tanam di atas tanah lah, bukan dalam pasu, sebab dia mampu untuk tumbuh dengan tinggi dan juga besar. So tanah memberikan mereka pokok ini keselesaan dan freedom untuk akar dia merebak. Kita tambahkan sedikit potting mix ke dalam tanah tu untuk memberikan nutrien lah kepada pokok tu, sebab tanah di kawasan saya ni memang tak berapa nak subur. Dia tanah berpasir yang dalam tu hitam sebenarnya. Ini pun tanah ni pun dah ditambun banyak sebelum kami buat rumah itu. Saya tak pasti yang Rangoon Creeper yang saya beli ni jenis apa, Hawaii ataupun yang biasa. Saya tak pasti, tapi saya nampak macam ada kelainan sikit dari segi bunga dia tu. Yang ni lebih besar bandingkan yang saya pernah tengok dekat Google. Dia ada kecil-kecil macam tu, bunga dia lebih halus. So I'm not really sure lah. Okey, dah siap dah sebelah kiri. Sebelah kiri saya tanam. Okey, dah nampak dia beberapa kluster tu bunga dah berkembang. Dia memang berubah mengikut hari. Putih, pink muda dan juga magenta macam tu. Okey, saya nak tambah lagi satu sebelah kanan. Ini 2 minggu ya selepas saya tanam yang pertama. Ya, makcik-makcik ni dia kena duduk atau bangku. Dia tak boleh membongkok sangat. Macam tu lah kan. Hajat nak tunggu suami buat apa ni, tanam pokok ni. Tapi saya rasa macam tak apalah, pokoknya kecil je. Saya boleh korek tanah tu guna
guna apa, penyodok kecil itu je, tak adalah berat sangat. Buat apa sambil duduk kan. Lagipun siang ataupun pagi cahaya tak sampai lagi ke area ni, so buat sendirilah kan. Kalau tunggu dia, esok lusa baru dia ada masa. So kita buat je lah. Siap dah tanam dua-dua belah kanan dan juga kiri. So apa yang perlu buat lah, siram dan tunggu dia berbunga lah. Dan pokok ni memang cepat untuk dia naik memanjat ke atas tu, tak sabar lah pula kan. Sambil-sambil tu bos biasa je lah, dia supervise je dia punya apa pekerja dia ni, ha dah siap ke belum, dah siap ke belum, macam tu lah. Dia ngekor je kerjanya, kulu kilir, ngekor je sampai dalam rumah. Okeylah.